Kesukaan vokalis band Ungu Sigit Purnomo Samsyudin Said atau Pasha dalam hal naik motor gede atau moge rupanya menular pada Adelia, sang istri. Sering menemani Pasha jalan-jalan di kota Bogor dengan naik moge, Adelia pun mengaku senang dan mulai ikut menggemari moge. Namun, bukankah Adelia sedang hamil anak kedua mereka? Tidak takutkah Adelia dan Pasha pada kondisi kandungan yang masih sangat muda? Hari ini memang ada undangan dari kebetulan dari kakak kita dalam rangka HUT Bhayangkara tadi acara buka puasa bersama. Terus memang tadi kita udah setting untuk naik motor ya, karena ya tadi kita setting naik motor karena memang teman-teman komunitas motor juga tadi udah persiapan untuk berangkat bareng-bareng. Iya sih, memang kan Mas Pasha juga yang deket-deket aja di daerah-daerah Bogor jadi ikut. Tergantung, kalau kan saya naik motor tidak harus acara. Kadang-kadang kalau lagi pengen ketemu teman atau nongkrong bentar, ya nggak harus. Tapi biasanya kalau acara-acara di Bogor pasti saya bawa istri. Kan biasanya paling cuma ke depan doang, nemenin atau ketemu teman misalnya kan. Biasalah, bapak-bapak. Hampir memasuki usia 4 bulan kehamilannya, Adelia pun tak ingin mengambil resiko ikut berpuasa selama Ramadan kali ini. Sebab menurut dokter, kondisi kandungan 1-4 bulan memang masih membutuhkan banyak nutrisi, terutama untuk pertumbuhannya di dalam rahim. Tapi benarkah Adelia tetap setia menemani sang suami tercinta terutama ketika waktu sahur dan buka puasa? Nah sekarang lagi jagain yang di perut. Mau masuk ke 4 bulan. Masa jangan, karena dokternya bilang si baby-nya butuh nutrisi. Karena ya, 1-4 bulan asupan, kan masa pertumbuhan. Gitu kan, butuh apa vitamin segala macam. Ya. Dan ikut juga sahur memang, aja, ikut sahur sama sih, kalau bisa memang jangan. Adilnya sih mau puasa. Selanjutnya di Cumi Camp, apa kabar Bam Samson?